Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Sebentar saya cek mic-nya. Udah nyala belum? Udah. Oh ya, teman-teman, hari ini saya mau membuat lagi pengujian anti tembak ya. Untuk melihat apakah benda itu ada energinya atau tidak aja sebenarnya ya. Jadi sebelumnya saya dikirimin link Facebook sama teman saya, ada orang yang membahas ya teman-teman, katanya kalau anti tembak itu sebenarnya kalau dites di gelas itu sebenarnya hanya pengaruh gravitasi ya. Dan dia bikin semacam edukasi ya, terus terang saya agak bingung ya, edukasinya kok agak menyesatkan kalau saya lihat. Gini aja deh, kita coba aja. Sekarang kita lihat di gelas itu hanya menggunakan air rendamannya ya. Padahal di video-video sebelumnya sudah pernah ada. Tapi nggak apa-apa, ini saya kasih lihat lagi aja. Supaya teman-teman nggak salah pilih video edukasi. Seperti itu. Ya saya nggak tahu keilmuan apa yang dia pelajari. Saya juga nggak mau menyalahkan dia. Ya mungkin pengalamannya atau kemampuannya belum sampai di situ. Jadi berpikirnya salah gitu loh. Saya hanya mencoba meluruskan kalau benda ini sebenarnya berenergi. Jadi kalau mau dilihat energinya ya seperti itu bisa. Jadi kalau kita bilang karena gravitasi ada batu kerikil pun dimasukin asal-asalan juga bisa pecah. Bisa nggak pecah kalau ada di dalamnya ada benda itu semacam gravitasi. Nah sekarang kita angkat bendanya ya teman-teman ya. Saya menggunakan media taring harimau ya. Jadi menurut saya itu edukasi agak salah. Jadi saya mau coba meluruskan gitu loh. Ya memang kalau ini kan hanya untuk menunjukkan kalau benda itu berenergi. Jadi jangan dites ke badan atau ke tangan, karena saya sudah pernah melakukan pengujian seperti itu. Jadi tidak sebaiknya ditiru gitu loh. Karena akan menimbulkan tanda seperti saya ini. Nih di sini ya teman-teman. Karena mustika itu kan sebenarnya untuk menahan ya. Kalaupun dia ada tiga macam ya teman-teman ya. Kalau anti tembak itu ya, ditembak senjata mampet atau rusak. Kedua, ditembak meleset tidak kena. Yang dua ini saya sangat senang. Nah yang ketiga ini memang agak kurang enak. Sekalinya kena tapi tidak mempan atau tidak tembus. Kalaupun kena luka tidak parah. Seperti itu ya teman-teman, edukasinya yang benar ya. Jadi bukan berarti kita masukin korek api asal-asalan, nanti bisa jadi kebal karena ada gravitasi ya. Di sekolahan pun saya juga nggak pernah belajar kayak gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin saya bodoh kali ya. Tapi kita lihat aja deh, kita buktiin. Ya, sebentar. Nah. Ini udah ada ya teman-teman ya, taring harimaunya. Airnya sudah saya rendam ya teman-teman. Taringnya sekarang saya angkat. Kita coba lihat aja, bisa gak ya teman-teman. Saya nggak berani jamin bisa atau tidak. Tapi di video sebelumnya sudah pernah terbukti. Tetapi sekarang saya ingin mencoba ulang. Coba untuk meluruskan berita itu. Karena saya dikirimin di Facebook waktu itu saya lihat. Saya juga nggak kenal orangnya siapa, terus terang. Oleh teman saya dikirimin video itu. Nah, kita buktiin aja deh. Gitu loh.
daripada terjadi salah sangka. Oke, sekarang ini dia. Ini saya biasa pakai senapan saya ya, seperti biasa. Di sini ada pelurunya, terlihat. Saya zoom. Ini saya sediakan 3 peluru di dalamnya. Ini pakai PCP ya teman-teman, tinggal kokang tembak, karena di dalamnya sudah ada oksigen atau dari scuba, tabung scuba yang biasa diisi. Teman-teman lihat di sini ada tulisannya 2700 PSI. Dalam arti kekuatannya bisa sampai 900 sampai 1000 FPS. Itu kalau standar ya. Ini saya sudah upgrade menjadi ya kurang lebih 1100 mungkin. Nggak bisa banyak. Oke. Kita coba aja. Saya letakkan dulu kameranya. Ini airnya, ini teman-teman udah lihat ya, udah kosong ya. Mungkin kamera saya letakkan di sini aja biar lebih jelas. Jarak tembak saya, teman-teman bisa lihat, nggak jauh. Saya akan duduk di kursi ini atau yang orange ini aja deh, lebih enak posisinya. Nah, saya letakkan di sini ya kamera. Terlihat ya, di sini ada titik merah. Oh, kalau malam mungkin kelihatan, kalau siang nggak. Tapi teman-teman bisa lihat nanti. Nanti saya usahakan saya bikin video slow motionnya juga biar lebih jelas kena atau tidaknya. Kita coba ya teman-teman ya. Sebelum itu saya ritual dulu ya. Oke, saya celup doang. Sekarang saya lanjut. Video ini tidak saya skip ya. Sorry, tadi kekunci. Tembakan pertama ya teman-teman. Kita lihat ya, apakah pecah. Saya sengaja pakai plastik. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini bekas pelurunya. Ini robeknya, pantulan dari sini ke sini kena robek, kena ubin sampai ada garis di sini nih, sampai ada garis ini nih. Sengaja saya menghitung biar pelurunya nggak mental kemana-mana, dan kalaupun pecah, pecahannya juga nggak kemana-mana ya teman-teman ya. Ini pelurunya penyek, itu terbukti ya teman-teman ya. Jadi saya nggak ada benda apa-apa di dalamnya. Nah, bahkan juga tidak retak. Kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. Akan masih mampu ya. Saya perkirakan mungkin masih bisa, tapi kita lihat aja deh. Oke, tadi jelas kena ya teman-teman ya, karena dia sampai mundur. Nggak mungkin lah jarak dekat begini saya nggak kena tembak. Itu yang kedua kali ya teman-teman. Ini pelurunya ya, kalau nggak salah ya, saya kurang lihat. Kayaknya sih ini, ntar saya lihat di video lambatnya. Nah, ini sudah membuktikan ya teman-teman, kalau tidak pecah ya teman-teman ya. Jelas-jelas sudah terbukti. Ini dengan senapan PCP ya teman-teman, 1000 FPS lah kurang lebih ya. Bukan senapan pompa ya, kalau senapan pompa itu saya yakin kurang lebih kekuatannya 600 FPS. Paling mentok maksimal 800. Tapi kalau yang pompanya udah los, kalau yang udah lama, senapannya udah lama, antara 400 sampai 500 ya. Karena saya suka dari dulu
dari waktu saya masih umur belasan, saya udah main air gun, airsoft. Saya tahu mengenai ukuran-ukuran tembakan seperti ini. Nah, sekarang gini ya, teman-teman. Kita lanjutin. Saya akan buang airnya, ganti airnya ya. Karena kan tadi air rendaman ya. Kita lihat pecah apa enggak. Saya sudah siapkan airnya juga. Sorry. Ini air pengganti. Sama-sama air keran, cuman yang tadi sudah direndam ya, teman-teman ya. Ini bakal pecah, jadi sebaiknya saya rapiin. Jadi kalau pecah nggak kemana-mana. Ini yang sudah diganti ya, teman-teman, airnya. Ini peluru tinggal satu. Oke, jelas ya, terlihat ya, teman-teman ya. Tuh, inilah sebabnya kenapa saya mau menggunakan plastik. Mudah kan? Jadi yang kecil-kecil pecahannya nggak kemana-mana. Nanti saya beresin deh. Makanya terus terang kadang saya males bikin pengujian seperti ini karena saya males beres-beresnya setelahnya. Bukan karena saya takut membuktikan gitu loh. Apa yang harus saya takutkan, karena memang apa yang saya bicarakan apa adanya, tidak buat-buat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon teman-teman pahami, jangan terlalu mudah percaya sama orang yang, saya nggak mau merendahkan orang, mungkin keilmuannya belum sampai, tapi ya kita maklumin, ya sudahlah, kita lupakan aja. Semoga video ini membuktikan seperti itu. Kalau ditanya tembak ke badan, sebaiknya jangan dilakukan, teman-teman. Kenapa? Karena manusia bisa apes gitu loh. Karena mustika itu untuk perlindungan secara mendesak, bukan untuk dicoba-coba gitu loh. Tapi kalau teman-teman mau lihat benda ini sebenarnya berenergi atau tidak, saya bisa bantu buktikan gitu loh. Benda ini ada energinya, seperti yang saya bicarakan. Jadi saya bukan bullshit atau apa yang menurut orang itu rekayasa lah atau apa. Saya hindari itu semua. Tapi kalau teman-teman masih kurang yakin, saya anggap ini Anda tidak berjodoh dengan saya. Cuma seperti itu aja. Kalau Anda berjodoh dengan saya, ya mungkin Anda bisa mendapatkan benda dari saya. Seperti itu. Bukan semata-mata karena uang ya, teman-teman ya. Karena saya juga koleksi. Saya suka benda kayak gini. Kalau ada yang saya, ada yang suka, saya bisa maharin ke mereka. Seperti itu. Oke, teman-teman. Terima kasih ya. Mungkin saya akan bikin video pengujian tanpa jamnya juga sesuai permintaan. Jadi saya kasih ya, saya sediakan pisau ya. Oke, langsung aja ya, saya pegang bendanya. Saya letakkan kamera yang bagus posisinya. Bentar ya. Karena taring harimau itu juga punya kekuatan tahan sajam, teman-teman. Terus terang ini saya ambil pisau dari dapur. Saya cari karter saya, nggak tahu kemana. Saya tanya istri saya, juga nggak tahu. Mungkin udah hilang atau gimana. Tapi nanti saya cari. Untuk mempersingkat waktu ya, teman-teman ya. Kita coba aja pisau ini tajam apa enggak. Teman-teman bisa lihat ya, ketajamannya. Dari sisinya, rata. Oke, oke, pisau saya nggak kemana-manain. Kita coba aja ya, teman-teman ya. Doakan berhasil. Kalau tidak berhasil, resikonya di tangan saya. Oh iya, sorry, saya lupa lepas benda saya. Pisau saya taruh dulu ya, sebentar ya, di sini deh. Nah, itu pisaunya. Jadi saya hanya murni menggunakan taring harimau. Ini pisaunya. Saya genggam medianya. Mudah caranya. Jadi setelah melakukan penyelarasan, tata cara sudah dijalankan, ya sudah tinggal dipraktekin aja. Kan selalu saya berikan panduan untuk penyelarasannya seperti apa.
teman-teman coba sayat perlahan dulu. Kalau dirasa tidak ada apa-apa, boleh dilanjut. Ya, saya coba deketin ya. Mungkin biar lebih jelas. Ini ada tandanya ya. Nggak tahu kelihatan nggak di kamera. Garis putih. Saya gunakan bagian paling lunak. Kulit paling yang tidak keras. Ini ada garisnya. Tapi nggak luka ya, teman-teman. Tapi jangan heran, nanti akan menimbulkan biasanya seperti baret besoknya atau berapa lama. Karena menandakan pisau itu sebenarnya tajam. Karena ini pisau ini bukan pisau khusus untuk main-main saya begini. Ini pisau istri saya di dapur. Saya pinjem. Nah, itu ya teman-teman ya. Jika ingin mengetesnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kenceng-kenceng dulu, dirasa perlahan-lahan, ditekan pelan-pelan. Pelan-pelan dulu, tekan, tarik. Tuh. Tapi nanti kalau sudah yakin, sudah sering ngetes, keyakinan sudah kuat, baru boleh. Bahkan digosok-gosok juga boleh. Oke teman-teman, ini medianya. Ini sudah termaharkan. Video ini kenapa saya buat? Sekalian juga untuk memberikan testimoni untuk pemahar saya. Ini sudah termahar, baru saja termahar. Jadi langsung saya berikan videonya karena beliau minta. Saya tunjukkan videonya, WA-nya. Tapi tidak dengan namanya. Di sini dia minta siap nanti saya transfer, bikin testimoninya yang nanti diupload di YouTube. Wah, kurang jelas kayaknya. Oke. Ini bukti transfer. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Ini bekasnya, teman-teman ya. Dia kalau misal tembus dalam waktu berapa lama nanti dia terlihat akan ada bekasnya. Akan robek. Walaupun nggak langsung. Sorry. Oke, jelas ya teman-teman ya, nggak luka ya. Saya tidak ada rekayasa. Ini pisaunya yang tadi. Ini saya taruh. Ini pisaunya yang tadi ya. Oke. Oke. Itu ya teman-teman. Gitu aja edukasinya. Semoga video di awal yang saya bicarakan masalah anti tembak terbukti, jadi bukan masalah gravitasi. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.